lagi bersama Jojo di sini. Dan kali ini gue lagi ada di Pantai Pangandaran, guys. Gue mau cobain staycation di hotel yang klasik dan juga estetik. So, penasaran? Yuk, tanpa panjang lebar, kita masuk ke dalam playlist staycation. Ini dia Pantai Indah Resort and Hotel Pangandaran yang lokasinya di Jalan Kidang Pananjung nomor 192 Pangandaran. Hotel yang didesain khusus secara klasik dan estetik satu ini beneran bikin nyaman untuk kita staycation. Kalian bisa lihat deh di area lobinya satu ini, guys. Put our pictures on a shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Oke guys, dan sekarang gue mau share buat kalian semuanya ada beberapa tipe room di Pantai Indah Barat Hotel Pangandaran ini. Yuk, yang pertama gue mau share buat kalian, gue tunjukin adalah untuk tipe deluxe room. Let's go, ikutin gue. Ini dia untuk tipe deluxe room ya guys. Kita masuk ya. Penasaran? Sama gue juga. Kita masuk guys. Wah, ini untuk tipe deluxe room ya guys. Pertama kali gue lihat beneran speechless banget. Kamarnya cozy, nyaman dan juga bisa dibilang cukup luas. Di sini langsung nih pertama kali masuk disuguhi dengan dua bed besar. Ya, dua bed besar, dimana-mana satu bed besarnya itu bisa masuk sampai 2 orang. Jadi untuk kita staycation di room ini bisa muat sampai 4 orang, bisa ramean. Pokoknya oke banget sih menurut gua, cozy dan bisa rame-rame yang pasti guys. Dan selain itu juga di sini ada amenities seperti mineral water, kemudian juga ada LED TV, dan kalian bisa lihat juga ada cermin dan juga lampu meja seperti ini ya guys. Wah, pokoknya untuk kamar di tipe deluxe ini beneran luar biasa banget. So, kayak penasaran nggak sih untuk kamar mandinya seperti apa? Bersih atau enggak? Makanya pantengin terus, jangan skip. Nah, selanjutnya sebelum kita ke area kamar mandinya, gue dibikin salvok dengan wastafel guys. Wastafel yang tepat berada di depan kamar mandinya. Jadi ini wastafelnya itu lokasinya ada di luar kamar mandi ya. Ada wastafel dan juga ada cermin seperti ini. So, selanjutnya kita ke kamar mandinya. Penasaran? Ikutin gue ya. Nah, selanjutnya ini dia untuk area kamar mandinya. Kamar mandinya bisa dibilang nggak cukup luas juga sih, tapi tetap nyaman sih ya guys. Di samping karena gua ada area showernya, kemudian ini ada apa ya, misah antara shower dan area lainnya, ada kaca pemisah seperti ini. Jadi saat kita mandi itu tidak basah ke area lainnya ya guys. Dan di belakang gua ada kloset seperti ini untuk kloset itu. Dan ini bisa dibilang bersih juga, oke lah, walaupun nggak terlalu besar ataupun luas. Dan sini juga ada buat gantungan handuk sebelah kiri gua. Kalian bisa lihat ya. Nyaman sih untuk kamar mandinya. So, gimana menurut kalian? Nanti gua mau show buat kalian untuk area room dan juga kamar mandinya. Makanya jangan skip. What's your desire? 네 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 늘 완벽해. Won't you call me when you get this? Yeah, 뭐 나도 내겐. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want money. Yeah. I want money. 뭐 나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. Ini dia guys, salah satu fasilitas yang terdapat di Pantai Indah Resort Hotel Barat Pangandaran, yaitu adalah kolam renang. Pasti seru nih guys berenang di sini, ya kan? So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall, to find out what to say. No more hate. Untuk bagi harinya kita jangan sampai lewatkan namanya breakfast nih guys. Kenapa? Karena di sini menunya enak, lengkap dan juga komplit banget. Dan selain itu juga restorannya cozy abis guys. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. So, gimana menurut kalian? Cozy, nyaman, dan juga bikin betah kan nginep di hotel satu ini? Hotel dengan desain klasik dan juga estetik satu ini guys, letaknya dekat dengan pantai Pangandaran. Jadi kalau kalian pengen ke pantai, gak usah takut, deket banget guys. Oh iya, nanti gue mau spill juga ada kamar yang tipe executive roomnya. Penasaran? Makanya pantengin terus channel dari Jojo Story ini guys, karena nanti akan ada video part keduanya. Semoga video kali ini menjadi rekomendasi staycation saat kalian ke Pangandaran ya guys. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe. Klik tombol notifikasinya untuk tahu video gue selanjutnya. Terima kasih, see you, bye.